السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وعلمنا التأويل وهدنا الصراط المستقيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita Allah Taala beri masa dan peluang untuk kita hidup pada pagi ini. Surah yang saya bacakan tadi nama surah Maryam. Surah Maryam ni, walaupun surah nama dia Maryam, tapi Allah Ta'ala tidak cerita keseluruhan kisah Maryam. Allah Ta'ala cerita lebih kurang dalam 2-3-4-5 ayat saja mengenai dengan Maryam. Yang lain itu berkenaan dengan masalah Tauhid, masalah keesaan Allah Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib manusia beriman. Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan al-huruful muqatta'ah, huruf satu-satu. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kebiasaan dalam Quran ni, bila lepas daripada huruf satu-satu ni, Allah Ta'ala cerita bab Quran. Kebiasaannya begitu. Yasin, wal-Quranil Hakim. Hamim, wal-Kitabil Mubin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, tanzilun min rahmanur rahim. Allah Ta'ala cerita lepas daripada huruf muqatta'ah ni bab Quran. Tapi berbeza sikit dengan surah Maryam. Surah Maryam ni Allah Ta'ala mulakan dengan kaf, ha, ya, ain, sad. Terus Allah Ta'ala mulakan cerita. Bukan cerita Maryam, cerita Nabi Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah Ta'ala sebut, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Wahai Muhammad, ingatkan perihal seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri limpahan rahmat kepada dia, iaitu Zakaria. Siapa Zakaria ni? Nabi Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Surah Maryam ni semua belakang ni, ya Zakiyya, Aliyya, Syaqiyya. Taklah susun gitu. Dan susunan itu sangat indah kalau kita baca dari sudut perbahasan bahasa yang Allah Ta'ala guna. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Zakaria ni nida'an khafiyya, dia berdoa kepada Tuhan dia, khafiyya, permohonan dengan suara yang perlahan dan dengan pengharapan kepada Allah. Ini adalah salah satu daripada kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Bukan sahaja kita minta dengan Allah, kita kena ada adab dengan Allah Ta'ala minta. Di antara disebut adab masa kita nak minta dengan Allah ni, iaitu kita berdoa dengan bersungguh, berharap pada Allah, dan dengan suara yang perlahan, dan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Zakaria.
Apa yang dia minta dengan Allah? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Dia sebut dia merayu pada Allah. Merayu masalah dia. Ketika dia mengadu masalah dia, inni wahanal 'azmu minni, sungguhnya urat dan tulang aku ni telah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan rambut aku telah berubah. Ya Allah, aku minta kepada kamu ni siang malam, sampai aku tua, rambut aku berubah. Dan aku, ya Allah, walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku tak pernah rasa hampa minta dengan Allah Ta'ala. Ini benda hak besar yang perlu kita ambil. Bahawa dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerja bui tak bagi apa hak kita minta ni, Allah bukan kerja kita. Kerja kita minta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri atas muka dunia, dia nak bagi akhirat. Atas muka dunia ni Allah Ta'ala tak bagi. Apa yang kita minta dengan Allah? Dan kita minta ni sudah tentu kita minta dalam perkara yang amat baik. Kita tak minta perkara tidak baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia tak bagi apa yang kita minta atas muka dunia. Sebab Allah Ta'ala nak bagi akhirat. Tu kita kena yakin. Kerana apa yang manusia minta ni, Tuhan janji nak bagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Apa sahaja hak manusia minta dengan Allah, Tuhan nak bagi. Atas muka dunia ni dia tak bagi lagi. Apa yang kita nak, selalu kita minta dengan Allah. Dan Nabi Zakaria ni, walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku tak pernah hampa dengan permohonan aku. Doa Nabi ni, doa Nabi. Walaupun doa Nabi ni, kalau dia kira mustajab. Minta hari ni, kadang boleh. Minta hari ni juga Allah Ta'ala boleh angkat doa. Tapi banyak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita di antara doa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Rabbana, wahai Tuhan, innaka ataita fir'auna wa mala'i. Sesungguhnya Fir'aun dengan menteri-menteri dia, dengan geng-geng dia, zinatan wa hamwan fil hayati dunia, gunakan harta untuk kesenangan atas muka dunia ni. Rabbana liyudillu an sabilik. Dia gunakan harta ni untuk sesatkan golongan Nabi Musa daripada mengikut Nabi Musa. Rabbana tmis ala amwalihim, segala ada harta yang ada pada Fir'aun, menghancurkan. Asdud ala kulubihim, tutup pintu hati. Fala yu'minu, jangan bagi dia beriman. Hatta yarawul azab al-ali, sehingga datang azab Allah yang besar. 40 tahun Allah Ta'ala terima. Nabi Ya'qub berdoa pada Allah siang malam supaya ditemukan dengan Nabi Yusuf. Qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kazim. Sehingga buta matanya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Berdoa kepada Allah, dan yang paling besar sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar doa dalam Al-Quran, wa nada fi adh-dhulumat, dalam keadaan gelap Nabi Yunus alaihi salam disebut satu perkataan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Allah, kalau tidak dengan perkataan ni, aku akan letak kamu wahai Yunus dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Besarnya perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
bila manusia ada masalah. Apa sahaja masalah yang manusia hadapi akan dikeluarkan daripada masalah itu kalau kita banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana Allah Ta'ala keluarkan masalah Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Itu di antara doa Nabi-Nabi dalam Al-Quran. Nabi Zakaria sebut lagi, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, aku minta sangat denganmu ni siang malam tanpa putus asa, sebab aku rasa bimbang dengan usia aku yang tua. Kalau aku mati, kaum kerabat aku tak dapat sempurnakan tugas-tugas ni. Tugas apa ni? Bukan tugas jaga syarikat, bukan tugas jaga kampung, tugas jaga agama kaum kerabat aku. Nabi Zakaria ni kata pada keturunan Nabi-Nabi alaihi mussalati wassalam, dia takut zuriat Nabi dia mati. Sebab dia tak ada anak, dia tua. Lepas tu dia sebut, wa kanat imra'ati 'aqira, isteri aku pula seorang yang mandul. Fahab li min ladunka waliya. Mana ni dia minta dengan Allah ni? Hak tadi dia ngadu masalah dulu. Ini cara Allah Ta'ala ajar kepada kita. Bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak minta, kita mengadu masalah dengan Tuhan dulu. Nak mengadu masalah pada manusia tu nombor dua. Allah dulu. Ya Allah, aku ni begini. Ya Allah, aku ni begini. Ya Allah, aku ni begini. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Baru minta. Fahab li min ladunka waliya, kurniakan kepada aku seorang anak lelaki untuk sambung tugas jadi Nabi. Bukan sambung mewarisi harta. Kan lepas daripada ayat tu dia sebut, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Yang layak mewarisi aku, yakni jadi Nabi, juga mewarisi keluarga Ya'qub. Daripada Nabi Ya'qub alaihi salam turun ke bawah ni sampai Nabi Zakaria, semua nabi-nabi-nabi-nabi. Tiba-tiba ya Allah sampai dekat aku ni, aku tuba dah, isteri pula mandul. Macam mana aku nak dapat anak? Mengadu dia pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waj'alhu rabbi radiya. Wahai Tuhan, seorang yang diradai serta disukai. Jadikan ia seorang yang disukai, diradai. Jadi Nabi ya Allah, dan jadilah dia seorang yang dirahmati oleh kamu. Allah Ta'ala jawab, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, aku nak bagi anak kepadamu nama Yahya. Ya, tidak ada orang nama Yahya sebelum pada anakmu. Itu nama Yahya Allah Ta'ala pilih. Bini tak mengandung lagi, nama tu ada dah. Allah Ta'ala punya kerja, aku nak bagi anak kepadamu nama Yahya. Siap bagi nama. Dan tidak ada orang aku nak beri berita gembira kepada kamu anak lelaki nama Yahya, dan tidak pernah menjadikan sebelum ini seorang yang sama nama dengan dia. Maknanya sebelum Nabi Yahya ni, tidak ada orang nama Yahya. Dia seorang-seorang. Dia orang pertama yang memiliki nama Yahya. Baik. Dan minta dengan Allah, bila Tuhan nak bagi, apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghtu min al-kibri 'atiyya. Ya Allah, wahai Tuhan, macam mana aku nak dapat seorang anak sedangkan isteri aku mandul, dan aku pula sampai hak umur tua setua-tuanya. Kibara atiya maknanya tua sungguh, bongkok lah. Dapat anak macam mana? Ha, cuba tengok. Tadi dia minta, Tuhan bagi, siap dengan nama. Sekarang Nabi Zakaria kata nak dapat macam mana? Kira kalau kira jalan asbab untuk dapat anak tu tak ada lah.
Isteri mandul, dia tua. Maka tak Ali, jadi ni. Nah, tak ada buat apa dah ni. Jalan nak dapat anak tu macam mana? Ya Allah, mu nak bagi anak tu jalan macam mana? Mudah Tuhan jawab. Allah Ta'ala sebut, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Jawab penyeru itu. Sah kata malaikat jawab. Demikian keadaan mu jangan hairan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, hal itu mudah bagi aku. Sungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu, sedangkan masa itu kau tidak ada apa sebarang. Ini cara Allah Ta'ala jawab. Macam mana ini Tuhan jawab? Zakaria, sebelum mu nama Zakaria, dia duduk di mana? Soalan ni tak ada orang boleh jawab ni. Kalau tanya kita lah, katakan kita, sebelum awak nama atas muka dunia ni, asal di Pulau Jambungan ni, awak duduk di mana? Tidak ada orang boleh sebut dia duduk di mana. Kecuali Nabi beritahu. Menerusi wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi beritahu bahawa kita ni duduk di alam ruh zaman dulu. Tak ada permusuhan. Tak ada berkelahi. Bergaduh sama segi, tak ada. Alastu bi rabbikum qalu bala syahiduna. Semua mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Masa tu. Mananya wahai Zakaria, aku nak beritahu pada kamu. Benda yang tidak ada, aku boleh adakan kamu. Yang kamu tak tahu sebelum badan ni mu ada di mana. Ni, isteri mu ada, kamu pun ada. Aku nak bagi anak. Oh, apa yang nak dihairankan? Benda tak ada, aku boleh buat jadi ada ni. Benda ada dah senang. Ini cara dia jawab. Cara Allah Ta'ala jawab pada Zakaria. Minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Tapi Zakaria ni memang betul lah. Kalau dia sebut jalan macam mana, ya Allah dapat anak ni. Ini macam mustahil. Tak ada mustahil. Dulu kamu tidak ada, kemudian kamu ada. Sekarang ni bini kamu ada, dah kamu ada. Kamu tua pun bini mu mandul, aku nak bagi. Tidak ada yang menghairankan wahai Zakaria. Qala Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Wahai Tuhan, jadikan aku satu tanda bagi aku menunjukkan isteri aku mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tanda itu ialah kau tidak akan dapat berkata-kata selama 3 malam dan engkau sedang engkau berada keadaan sihat. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Tanda itu engkau tidak dapat berkata-kata selama 3 malam sedangkan engkau berada keadaan sihat. Ini tanda isteri kamu mengandung. Baik. Fa kharaja ala qaumin mihrab. Maka dia pun keluar mendapatkan mihrab, tempat dia semayang. Lalu dia memberi isyarat, hendaklah kamu bertasbih mengerjakan ibadah pagi ataupun petang. Ya Yahya, khudhil kitab bi quwwah. Keluar Nabi Yahya, Allah Ta'ala sebut pada Yahya, wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkan dan bersungguh-sungguh dan berikanlah kepada dan kami berikan kepada hikmah dan kebijaksanaan ketika mana ia masih kanak-kanak. Maknanya Nabi Zakaria, Allah Ta'ala, Nabi Zakaria, anak dia Nabi Yahya. Yahya ni Allah Ta'ala lantik Nabi daripada kecil. Daripada kecil dari Nabi dah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Pegang kuat-kuat kitab ini. Amal sungguh-sungguh. Dah aku bagi kepada Yahya ini hikmah dan kebijaksanaan. Wa ja'alna min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami beri rahmat dari sisi kami kelebihan. Dan ia seorang yang bertakwa. Wa warram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan ia taat dan buat baik kepada kedua bapa, tidak sombong ataupun angkuh dan derhaka. Wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan kami limpahkan rahmat sejahtera pada hari ia diberanakkan dan hari pada hari dia mati dan pada dibangkitkan hidup semula di hari kiamat. Mana Allah Ta'ala jaga. Hari bersalin, hari dia beranak, duduk atas muka dunia, akhirat. Janji Allah. Baik. Habis cerita Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Allah Ta'ala buat masuk cerita Maryam. Baru masuk cerita Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah cerita Maryam. Ketika mana dia beribadah di sebelah tempat dia beribadah.
Allahu Akbar. Allah Ta'ala pun sebut fa arsalna ilaiha ruhana. Aku kirim Jibril. Tiup ruh mengandung Maryam. Satu benda yang manusia tak boleh fikir. Kalau kita tengok surah Maryam ni, Allah Ta'ala susun. Nabi Zakaria tua, boleh anak. Maryam tak ada suami, boleh anak. Benda yang pelik ni. Pelik bagi akal manusia, tapi tak pelik bagi Allah. Kalau kita fikir dengan kudrat Allah Ta'ala, dia boleh buat. Dia boleh susun, dia boleh atur, dia boleh buat. Macam mana yang manusia tak boleh fikir guna akal? Tanpa asbab, tanpa apa, tiba-tiba Maryam ni mengandung. Dah mengandung, orang marahlah ke dia. Duduk sorang-sorang diri, tak pernah lelaki masuk, dan dia bukan perempuan yang jahat. Allah Ta'ala sucikan Maryam, dia bukan perempuan yang jahat. Tapi dia mengandung. Fattakhadat fahamalat hufantabadat bihi makanan qasiyya. Dan bila Maryam hamil, lalu dia memencilkan diri dengan kandungan di sebuah tempat yang jauh. Bila dah sampai masa nak bersalin, sampai bulan, dia pergi jauh-jauh. Kaum dia kata macam-macam. Dia pergi jauh-jauh. Yang saya nak sebut ni di sini, masa nak bersalin, dia bersandar di sebatang pokok. Ilaih bijiz'in naqlah. Bersandar di sebatang pokok. Letih dahaga. Allah Ta'ala sebut, wahuzzi ilaiki bijiz'in naqlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goncang pokok di belakang kamu. Aku bagi kepada kamu rutaban janiyah, kurma yang baru masuk. Kita cakap pasal kurma sikit pagi ini. Buah tamar. Ataupun kurma. Yang pertama, kenapa Allah Ta'ala pilih buah tamar? Dia tak pilih buah lain. Banyak buah tamar ke dunia ni, hak sedap lebih pada tu banyak. Tapi dia pilih buah tamar. Menjadi satu pilihan yang Allah Ta'ala pilih buah tamar kepada Maryam. Yang pertama, sebab buah tamar ini pembekal tenaga yang paling baik. Nak banding dengan buah-buah lain. Kerana orang baru lepas bersalin ni, dia letih. Letih. Ia perlu kepada satu benda yang cas tenaga secara semula tadi. Untuk dia lebih bertenaga. Sebab dia bersalin seorang-seorang, tidak ada orang lain. Bila dia makan, terus. Buah tamar ni kalau kita tengok kajian saintifik dia, dia beri tenaga dalam masa 2 minit, dia masuk gula. Sebab tu Nabi SAW suruh kita berbuka dengan tamar. Kerana kalau kita berpuasa, dalam tempoh 14 jam, 15 jam, kita berada dalam keadaan lapar, satu, yang keduanya gula dalam darah kita turun. Sebab terlalu lama berlapar. Bila gula turun, kita makan, kita kata kuih lah kita makan, hak manis. Buka puasa. Tak sama dengan makan tamar. Karena apa yang kita makan, air tebu ke air soya ke masa buka puasa ni, dalam tempoh 2 jam baru jadi gula. Tetapi buah tamar, masuklah perut kita, 2 minit jadi gula. Kalau kita berhati, kita makan tamar, kita minum air, kita boleh tahan perut kita sampai lepas terawih. Kerana tenaga yang Allah Ta'ala bagi pada buah tamar. Maka Allah Ta'ala pilih buah tamar ini untuk Maryam ketika mana Maryam bersalin. Itu dia punya i'jaz. Kalau kita mengaji Al-Quran ni, salah satu daripada benda yang mengaji itu i'jazul ilmi. Mu'jizat ilmu Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutlah Al-Quran ni. Dia tak pilih buah lain. Buah tamar pula bukan tamar kering. Tamar ni ada berapa? 7-8 nama. Ada balah, ada tamar hok muda, ada tamur hok kering. Ni rutab, rutaban janiyah. Kurma baru masak. Dan kurma baru masak ni memang banyak dia punya khasiat ni. Yang lain dengan kurma hok kering ni, kita makan ni hok kering. Hok mari Malaysia ni hok grade nombor berapa tak tahu. Hok abadui pijak kaki. Nah, dia ada hok rutab. Rutab hok besar-besar tu. Kalau kita pergi ke Mekah ada lah. Rutaban janiyah. Makan Allah. Segar semua rasa tu. Itu di antara khasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kisah surah Maryam. Jadi kita dapat benda pagi ni. Yang pertama Nabi Zakaria. Yang kedua cerita Maryam. Dalam surah Maryam. Mudah-mudahan dengan cerita ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu benda. Yang pertama, ketika mana kita berdoa pada Allah, kita mengadu masalah dengan Allah. Allah tak nak bagi, tak bagi tu dia punya masalah. Tapi kita minta. Yang kedua, minta dengan penuh yakin.
sabar dan istiqamah di atas apa yang kita minta. Ini adalah satu petanda Allah Ta'ala terima doa kita. Sabar, istiqamah di atas apa yang kita minta. Dan yang ketiga, redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebagaimana Maryam redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Walaupun dia tidak mahu benda itu. Tapi dia redha juga. Sabar dan tawakal pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pengajaran yang besar bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.